Ingat, ini pesan Nana nih. Jangan antum meninggal ngadep Allah belum bisa baca Quran. Pede banget antum pulang menghadap Allah dalam keadaan belum bisa baca Quran. Ngapain aja? Kalau untuk HP banyak waktu, untuk belajar Quran gak ada waktu. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Hati-hati loh. Dan Allah gak nuntut kita harus jadi orang hafiz gitu loh. Ya, gak ada kewajiban. Kita baca apa enggak? Belajar apa enggak? Katanya mau kebaikan. Kebaikan itu bisa diraih buat siapa? Yang belajar dan mengajarkan Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Belajar jemaah, enggak ada waktu terlambat sebelum kita meninggal. Malu banget kalau pulang menghadap Allah belum bisa baca Quran. Enggak harus sampai qori, harus punya sanad dan seterusnya, enggak. Yang penting antum bisa baca. Kita kalau enggak mau panen pahala dari bacaan Quran, mau dari mana lagi coba? Yang satu huruf berapa pahalanya?